Udah kira Menteri Keuangan sekarang duit kira nak bayar hutang ya. Ya. Dulu masa saya Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi 9-10% satu tahun. Dan daripada sedikit defisit jadi seimbang, jadi lebihan. Ya. Hutang lama kita bayar. Sekarang hutang dah mencecah 1 trilion ringgit. Ada orang petikai tak sampai 1 trilion. 900 bilion. Tak apalah, 800 bilion pun bukan hang yang bayar, anak-anak kita, keluarga cucu kita bayar. Jadi oleh demikian, jangan kita pandang ringan dalam belanja wang negara ini. Kalau belanja itu seperti zaman Allahyarham Tun Razak, dia pinjam juga dari Bank Dunia. Pinjam untuk apa? Untuk buka tanah felda. Orang tak marah. Kita tahu pinjam wang dari luar negara untuk keperluan pembangunan masyarakat luar bandar dan desa. Tetapi kalau hutang begitu banyak bertimbun, dan kita tak tahu ke mana, tak ada projek baru, tidak ada pembangunan masyarakat desa atau orang Melayu yang baru. Yang ada ialah kemusnahan. Satu MDB 10 bilion, saya percaya kawan-kawan kita dah bercakap. Felda, Felda sekarang tak mampu bayar wang peneroka. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Ya. Padahal semasa sebelum penyenaraian Felda, kita ada 8 bilion wang lebihan. Saya tak pandai ekonomi, sedikit retilah juga sebagai Menteri Kewangan dulu. Ni apa pemimpin-pemimpin bagi amanah rompak harta rakyat, dan kita masih nak bagi ruang? Tak boleh. Marah, ada masalah, walaupun tidak tenang sangat. Tabung haji, dia masuk dalam kategori tenang. Saya kebetulan minggu lalu Dato' Daim datang, saya dapat maklumat terkini. Takkan kita boleh biarkan begitu saja? Puncanya kelemahan pengurusan, tamak haroba, tak tahu harta pribadi, harta rakyat. Kesannya kita, masyarakat. Sebab itu, saudara, bila keadaan beginilah, maka kita ambil keputusan untuk wafakat, bangun semula. Saya faham, banyak, ramai juga orang Melayu, dia tanya, apakah corak perubahan ini menjejaskan kepentingan Melayu? Kerana katanya, dalam keadaan sekarang, pengaruh DAP lebih ketara daripada dulu. Saya pilih untuk cakap terus-terang. Tak pernah berselindung, sebab dalam perbincangan dengan masyarakat Melayu, terutama yang terpelajar dan sebagainya, banyak yang tanya hal yang sebegian. Saya nak jawab. Soal perlembagaan, soal bahasa, hak istimewaan, soal Islam, kedaulatan raja-raja, tak boleh sentuh. Itu soal perlembagaan. Tapi kalau untuk menjelaskan supaya jangan ada kekeliruan, kita menegaskan semula. Sampai di mana saya lakukan mengenai bahasa kebangsaan di Dewan Bahasa dalam pidato di Dewan Bahasa baru-baru ini, dan minta Dewan Bahasa adakan kursus untuk ahli-ahli parlimen supaya menguasai bahasa dengan baik. Kadang-kadang saya tengok ahli-ahli parlimen bukan Melayu lebih petah bahasanya daripada ahli parlimen Melayu. Sebab itu, hal-hal ini kita kena buat kerana kita tak boleh tolak ansur. Soal bahasa tak boleh tolak ansur. Ya. Soal penguasaan bahasa Inggeris, saya setuju. Kerana tak mungkin kita pertahankan hanya satu bahasa. Tetapi, mula dengan mengekalkan bahasa sebagai bahasa kebangsaan yang dikuasai oleh sebuah rakyat. Tapi balik soal kepincangan ekonomi sekarang ini, sampai keadaan yang sangat parah. Saya tidak politikkan isu ini kerana ekonomi ini dia berdasarkan angka. Hutang sekemanya, felda bagaimana keadaannya, tabung haji, itu tak boleh dipertikai. Dan kebanyakan puncanya ialah kerana khianat. Khianat amanah. Bila kita berkhianati amanah, inilah yang berlaku. Jadi saudari, saya nak tekankan hal yang sedemikian supaya kita jangan terbawa-bawa. Yang jahanamkan YMDB ini, Melayu pun ada, bekas Perdana Menteri Cina pun ada, Jolo, yang diamanahkan, yang dilantik oleh mantan Perdana Menteri. Marah kerja Melayu, felda pengurusan Melayu,
pimpinan Melayu. Tabung haji, pimpinan Melayu yang khianati amanah. Jadi soalnya bukan lagi soal Melayu atau bukan Melayu, tetapi memastikan orang yang dilantik itu adalah orang yang amanah, yang tidak khianati amanah dan tidak merompak harta kekayaan rakyat. Saya ingat ini kita harus berpakaian.